Polda Jawa Tengah telah mengungkap kasus terkait dengan judi online di wilayah Banyumas. Ini selaras dengan kebijakan Bapak Presiden bahwa penekanan beliau jangan judi dan jangan judi, bahwa judi itu baik itu secara online maupun offline. Dan ini sebagaimana perintah Bapak Kapolri untuk tidak ada lagi di wilayah kita dalam bentuk judi apapun, baik itu di darat maupun di udara. Oleh karena itu jajaran kita Jawa Tengah sudah saya perintahkan untuk tidak coba-coba di wilayah kita ada terkait judi itu sendiri. Dan sudah saya warning khusus untuk anggota kita, apabila ada jajaran kita, Polres jajaran yang mungkin kita dapatkan Polda nangkap judi, kan saya copot itu anggota kita yang terlibat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ungkap kasus ini adalah pengungkapan kasus yang nanti akan kita kembangkan, apakah nanti lintas pulau atau lintas negara, yang nantinya akan kita kembangkan penyidikannya, kita backup oleh Dirkrim UM maupun IT, dalam hal ini adalah Dirkrim Sus. Dari hasil pengungkapan ini, yang sudah diamankan adalah 502 set komputer, 90 buah PC, dan 11 unit HP, 3 set DVD CCTV, 134 buah flash disk, dan 4 buah buku tabungan, 62 buah modem, dan 8 buah switch box.